Gempa hari ini Gorontalo baru saja terjadi pada Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 malam sekitar pukul 22.01 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut pusat gempa barusan berada di Laut 73 Bolang Mongondo Selatan berada di kedalaman 90 km dengan kekuatan gempa magnitudo 5.5. BMKG menyatakan gempa hari ini dirasakan juga di Kota Mobagu, Gorontalo, Luwuk, Malili dan Poso dengan titik koordinat berada di 0,06 lintang selatan, 123,49 bujur timur. Namun BMKG menyatakan agar masyarakat tidak panik dan berhati-hati serta waspada akan terjadinya gempa susulan. Hingga saat ini belum ada informasi terjadinya kerusakan di wilayah yang terdampak gempa. Semoga warga di sana baik-baik saja ya.